Untuk armada IMA total ada berapa, Mas? Seperti apa nanti ya? Tentas macam-macam ukuran sih. Oke, Mbak Ho mau lanjut ke gudang tenda ya, teman-teman. Berdua, bertiga sama masnya, sama Mas Ho, sama masnya lagi. Kira-kira berapa meter ya dari atas sana? 50 100 meter. Iya. Ayo, wes. Iya, teman-teman. Tinggal ke timur sedikit. Gas, ini hot jalan dari sini. Oke. Dan juga untuk armada-armada IMA ada di sini ya, untuk armada truk dan juga nih mobil pribadi IMA. Wih, ngeri teman-teman. Monggo yang mau menyewa untuk event-event besar, tenda IMA juga bisa ya. Nanti Mbak Uhu nomor telepon Mas IMA ditaruh di deskripsi ya. Nanti bisa dihubungi teman-teman. Wih, ngeri. Seperti ini dan tampak dari pintu ya, pintu masuk nih sangat lebar teman-teman. Dan kita nanti tanya untuk armada masih ada berapa semua ya. Ini ada mobil pribadi juga. Tanya-tanya lagi sama ya, yuk. Tanya-tanya. Untuk pentas. Ya. Untuk pentas ini, Mas. Oh, ini kan untuk rigging pentas ya, bisa bilang pentas atau yang bilang rigging kan. Gudangnya di sini, ada lagi di dia masih meter-meter lah. Meter-meter. Peretelan belum jadi udangnya. Iya. Untuk sama juga ini parkiran lah. Parkiran. Untuk ya. Armada IMA total ada berapa, Mas? Ada dua, tiga itu sama pusu satu. Tiga sama pusu satu. Ya, pusu-pusu tebu. Pusu tebu. Ini yang terbaru. Nih. Ri. Oh, ini. Buat cadangan garapal lah. Cadangan karnaval. Cadangan karnaval di sini kan. Iya. Pakai wajah dari. Bu Ima kan menyediakan pentas. Terus pentasnya seperti apa nanti ya? Pentas macam-macam ukuran sih. Tergantung kebutuhan penyewa lah. Mulai dari yang ukuran dari kecil itu 8x6, 8x10, 8-12, 10-12, 12-16, 16-20, sama 20-12. Yang dan terbesar itu 20-12 lah. 20-12 juga 20-12. Cuma dari galvanis sih. Kalau yang dari aluminium belum. 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 Sama lighting juga, Mas. Lighting, iya. Lightingnya tapi kan tadi di sana. Oh, sudah. Sudah. Mas.
pasang itu mungkin nanas. Oke, tak spill ya teman-teman untuk rezim. Ya, sama armadanya ini. Kita spill rezim dulu ya. Menerima info job tenda juga teman-teman. Dan ini untuk armada terbaru dari Ima, masih mening ya. Ima. Ini persiapan kalau ada event karnaval ya teman-teman. HDR Design Ima Production. Masih mening, baru ini. Dan di sini juga ada ya. Raging. Dan Bahu mau keliling ke armada juga, armada Ima. Dan di sana juga ada Fuso Tebu, teman-teman. Ini yang pertama ya. Yang ini, begini. Dan di sini untuk Fuso. Tak kirain tadi ini apa dah? Armada truk, teman-teman. Intinya gudang sound sama gudang tenda sama-sama luas ya teman-teman, sama-sama megah. Dan jarak dari gudang tenda sama sound system kira-kira tadi masuk bilang 100 meteran ya teman-teman. Ke timur sedikit, habis itu ada pertigaan ngiri, habis itu kelihatan dari pertigaan itu udah teman-teman. Oke, karena untuk review tenda ini sudah ya, dan dijelaskan oleh Mas Yuda barusan teman-teman seperti apa ya tenda, dan dijelaskan yang paling besar tadi 20x20 kayaknya ya teman-teman, mohon maaf kalau salah. Dan tinggal kita mereview Bosima. Oke. Untuk review tenda sampai di sini dulu ya teman-teman, yang minat mau menyewa, maksudnya teman-teman mau menyewa tenda Ima, karena untuk ukuran lengkap ya. Nanti untuk nomor WA tak tulis di deskripsi ya. Oke, kita lanjut lagi.